HPPS di TPS 18 kompak memakai baju bodo adat Bugis, Makassar pada hari H pemilu pencoblosan Rabu, 14 Februari 2024, pagi. TPS 18 terletak di batas Goa Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Terpantau di TPS 18, warga silih berganti berdatangan menyalurkan hak suaranya. Tampak warga disambut petugas dari pintu masuk TPS mengenakan pakaian adat. Petugas kepolisian juga terlihat telah standby di TPS 18. Petugas penyelenggara di TPS 18 lengkap mulai KPPS, pengawas TPS, petugas pengamanan hingga saksi. Ketua KPPS TPS 18 Pandang-Pandang, Lukman, mengatakan pihaknya kompak memakai baju adat. Alasannya, karena kearifan lokal. Dia menyebutkan, jumlah DPT di TPS 18 Pandang-Pandang sebanyak 256. Total jumlah TPS disiapkan pada pemilu 2024 di Goa sebanyak 2.133. Dengan jumlah DPT 561.624 pemilih. Sasarannya apa nih, Pak? Sasarannya untuk kedatangan tamu. Maksudnya kenapa alasan tamu milih pakaian adat, Pak? Karena apa ini yang aja. Suruh sama kearifan juga dia. Ya. Terus berapa jumlah DPT-nya di sini, Pak? 256. 56. Iya. Sampai artinya selesainya sampai jam berapa kira-kira perhitungan? Maksimal jam 10. Malam. Berarti download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.